Nah, justru ketika kita punya misi, sebenarnya begini ya, memang datang awal itu kan untuk dialog antar iman, antar agama-agama Abrahamik. Gitu. Hmm. Tapi juga disitulah kita pengen menyampaikan pesan perdamaian. Nah, kenapa pesan perdamaian di waktu perang? Justru samalah, misalkan Pak Jokowi datang ke Ukraina, itu kan ketika sedang terjadi konflik. Nah, kalau kita datang ke sebuah negara yang tidak konflik, nah untuk apa kan istilahnya gitu? Justru karena konflik itu kita pengen menyampaikan lah. Karena perdamaian, hidup damai, ketenangan itu kan sebenarnya dirindukan oleh semua orang. Dan itu akan terjadi kalau dari para pihak yang bertikai itu mau duduk bareng. Nah, karena saya bukan diplomat, ya kita hanya yang bisa dilakukan oleh civil society untuk melakukan dialog itu. Meskipun, jadi civil society-nya atas nama apa kalau bukan ya, NU? Saya atas nama pribadi, cuma kan mereka pasti melihat track record saya. Saya punya buku, menulis buku tentang moderatisme Islam. Saya sering promosi tentang cross culture understanding, social harmony. Itu mungkin yang menarik, karena memang ketika diundang itu syaratnya nggak harus NU. Syaratnya adalah open-minded, kemudian bisa bahasa Inggris.